Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil-Kunil dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman juga sama seperti saya, semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke teman-teman, baiklah, jadi baru saja saya itu memberi makan ayam dan ternyata ayam saya itu sudah mulai mau bertelur lagi teman-teman. Namun di sana itu mungkin karena tempat bertelurnya itu sudah lama, mungkin sudah banyak sudah banyak yang namanya tungau, jadi kemungkinan ayam itu tidak nyaman untuk bertelur di tempat yang lama. Oleh karena itu teman-teman, saya mau mengambil ini daun serai yang akan saya gunakan sebagai alas untuk ayam bertelur. Nah teman-teman, jadi kenapa saya ambil serai, karena saya juga belum tahu, namun ada beberapa dari teman-teman semuanya yang memberikan saran, memberikan komentar untuk saya mengambil daun serai ini lalu digunakan sebagai media untuk ayam bertelur. Oke teman-teman, kalau gitu bismillahirrahmanirrahim, kita coba, mudah-mudahan saja dengan kita menggunakan daun serai ini ayam bisa bertelur dengan nyaman dan juga telur yang banyak dan juga nantinya bisa netas. Nah teman-teman, sebenarnya di kandang ayam saya itu sekarang sedang ada masalah. Kenapa masalahnya? Masalahnya adalah banyaknya tikus-tikus yang memakan telur ayam. Oleh karena itu saya sedang berpikir bagaimana caranya saya bisa mengatasi tikus-tikus itu, apakah dengan cara diracun ataupun dengan cara kita menaruh kucing di dalam kandang ayam itu. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai untuk mengambil daun ini. Oke teman-teman, jadi sekarang lanjut kita akan menanam bibit jeruk teman-teman. Nah ini ada 2 pokok bibit jeruk, mau langsung kita tanam. Oke teman-teman, jadi untuk bibit jeruk yang pertama kita akan tanam di sudut dapur teman-teman, dan kita akan menggunakan media tanam yaitu tanah pandukan. Nah ini ada tanah pandukan teman-teman, kita masukin dulu bagian bawahnya, kita masukin ini dulu. Nah, kita masukkan bibitnya. Mudah-mudahan tumbuh ya. Thank you.
sakit. Aduh, malah dapat ubi rambat, teman-teman. Sorry dibuat. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah bibit jeruk yang kedua akan kita tanam di sini, dan ini pun masih berbaris, teman-teman, dengan tanaman yang lainnya. Nah, teman-teman, jadi yang ini tuh sudah layu dikarenakan yang pertama mungkin kita tanamnya telat, sudah 2 hari. Terus yang ketiga, teman-teman, ini ininya sudah patah, jadi ini mau kita potong, lalu kita akan gitu. Nah, ini kita potong saja, teman-teman. Kita potong, lalu kita akan kasih perangsang. Nah, ini kita potong, kita akan kasih perangsang. Perangsangnya ini adalah apa namanya, teman-teman? Bawang merah, perangsang akar. Tuh, jadi ini kita kasih perangsang akar supaya tanaman ini tetap tumbuh. Dan kemarin harusnya itu yang mangga kita kasih gini juga, namun udah kelupaan, teman-teman, karena udah panik karena bibit itu sudah rusak, teman-teman. Oke, sekarang ini kita tanam di sini, mudah-mudahan bisa tumbuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, teman-teman, jadi semua bibit buah-buahan yang kita beli kemarin sudah ditanam semua. Nah, mudah-mudahan teman-teman apa yang kita tanam sini bisa tumbuh dan nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan kedepannya. Oke, teman-teman, jadi ini masih banyak kurang bibitnya, namun kita pelahan, teman-teman, akan menyiapkan lahannya dulu, lubang tanamnya dulu, baru kita akan cari bibitnya. Oke, kalau gitu, teman-teman, karena tadi itu di sini saya itu menggali lubang ini dan dapat ini, teman-teman, dapat isi dirambat. Nah, memang dulunya ini sebelum saya bongkar menjadi kebun terong, teman-teman, ini adalah kebun ubi rambat, teman-teman. Jadi sekarang saatnya kita untuk mencari kembali, karena kemarin itu waktu kita bongkar masih banyak sisa yang ketinggal di sini. Jadi ini masih ada dan sekarang pun sudah ada tanda-tandanya di mana kita harus mencari si isi ubi rambatnya itu. Oke, teman-teman, jadi untuk mencari jejak isi ubi rambat itu kita bisa lihat tunas-tunas yang bermunculan di area ini. Nah, ini kita lihat, siapa tahu ini ada isinya, teman-teman. Oh, ini enggak ada isinya. Tuh, bohong berarti. Ini juga tunas kecil, enggak ada. Terus yang ini. Ada, teman-teman. Yang ini ada. Namun kecil isinya. Jadi kemarin itu kita panen. Jadi ini ada yang ketinggalan, teman-teman. Tuh. Ini bisa kita cari sekarang. Nah. Ini isinya ada tuh. Dapat. Alhamdulillah, teman-teman, jadi ini dia, dapat isi dirambatnya. Ini mau saya cuci, lalu mungkin mau saya rebus saja, teman-teman.
Assalamualaikum Irsi. Assalamualaikum Irsi. Assalamualaikum Irsi. Assalamualaikum nak. Sudah mandi, sudah bobo kamu nak. Udah bangun lagi kamu nak. Irsi. Irsi. Assalamualaikum Irsi. Irsi. Halo. Halo Irsi. Kok lihat ke sana, Nak? Kok lihat ke sana, Nak? Halo. Ah. Oh, sombong kali kamu, Nak. Irsi. Irsi. Apa nak kamu, Nak? Halo. Ah. Ada bangun tidur ya, Nak ya? Iya, Nak ya. Oh. Halo, Irsi. Wah. Bangun tidur kamu ya? Iya, Nak ya. Bangun tidur kamu, Nak ya? Iya, Nak ya. Oh. Aku di sini ya, Nak ya. Ya, Nak ya. Pak mau masak air dulu ya, Nak ya. Ya, Irsi ya. Mau masak air ya. Oke, Nak. Irsi. Halo. Nah, lampu lagi ya, ada nyamuk nanti ya. Cilum ba cilum ba cilum ba cilum cilum ba cilum.
Alhamdulillah teman-teman, jadi ini air sudah matang dan udah agak sedikit dingin. Sekarang kita taruh di sini ya.